telepon berdering. Ayo kita lihat apa yang terjadi. Halo, ini adalah kantor pemadam kebakaran. Ada kondisi darurat apa? Kebakaran terjadi di bangunan tinggi. Warga terjebak di dalam. Kami meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Jangan khawatir, tim penyelamat kebakaran akan segera berangkat. Ada kondisi darurat. Bantu kami memakai seragam pemadam kebakaran dan bersiap untuk berangkat. Tolong! Tolong! Kiki, kebakaran di bangunan tinggi sangat serius hingga semua warga terjebak di dalam api. Kita perlu bergegas menyelamatkan mereka. Momo, aku akan masuk ke gedung itu untuk menyelamatkan warga. Kamu tetap berada di luar untuk mengontrol api dan membantu aku menyelamatkan orang-orang. Tidak masalah. Ayo kita siapkan peralatan penyelamatan terlebih dulu sebelum memasuki bangunan tinggi. Sekop kebakaran, kapak kebakaran, pemadam api bubuk, masker pelindung. Peralatan sudah siap, ayo kita selamatkan orang-orang. Apinya terlalu besar, padamkan dengan semprotan air terlebih dulu. Oh tidak, api kembali membara. Gunakan pemadam api bubuk untuk memadamkannya. Ups, barang yang terbakar telah runtuh. Gunakan sekop kebakaran untuk membersihkannya. Petugas pemadam kebakaran Kiki, jangan takut, aku akan membantumu keluar. Tumpukan kayu telah roboh. Gunakan kapak kebakaran untuk membelahnya. Petugas pemadam kebakaran Kiki, ayo ikuti aku ke tempat yang aman. Semua warga sudah diselamatkan. Ayo kita bawa mereka ke tempat yang aman. Padamkan api dengan tangga pemanjat dan semprotan air. Kiki, semua warga telah diselamatkan dan api sudah terkendali. Tugas penyelamatan selesai. Wow, wow. Apakah benar jika Hoho menutup hidung dan mulutnya dengan handuk basah untuk keluar saat terjadi kebakaran? Kamu benar. Apakah benar jika Hoho menelpon kantor pemadam kebakaran saat rumahnya terbakar? Kamu benar. Apakah benar jika Hoho bermain dengan korek api, pemantik api, dan sumber api berbahaya lainnya di dalam rumah? Kamu benar. Bermain dengan sumber api di rumah dapat menyebabkan kebakaran. Wow, wow. Oh tidak, terjadi ledakan di pabrik. Kami meminta bantuan petugas pemadam kebakaran.
Ada kondisi darurat. Bantu kami memakai seragam pemadam kebakaran dan bersiap untuk berangkat. Terjadi kebocoran zat berbahaya di pabrik. Kita harus segera memberikan pertolongan. Momo, kamu akan mengevakuasi kerumunan itu. Heng dan aku akan menangani zat berbahaya yang bocor. Temukan pekerja terlebih dahulu dan bawa mereka ke zona aman. Terjadi kondisi darurat di pabrik. Ikuti saya ke zona keselamatan. Kerumunan telah dievakuasi. Ayo kita periksa ruang terbuka pabrik. Rakit alat pemadam api busa terlebih dulu. Buka keran. Padamkan api dengan pipa semprot busa. Kiki, zat-zat berbahaya masih di dalam pabrik. Kita harus mengeluarkannya untuk mencegah bencana lanjutan. Zat-zat berbahaya bocor. Gunakan ganjal kayu untuk menghentikan kebocoran terlebih dulu. Sekarang kita harus memindahkannya ke tempat yang aman. Kiki, zat-zat berbahaya telah dipindahkan ke tempat aman dan pabrik sudah bebas dari bahaya. Tugas pemadaman api selesai. Wow, wow. Apakah benar jika Ho-Ho mengamati ledakan saat terjadi? Kamu benar, luar biasa. Mengamati ledakan tidaklah benar. Apakah benar jika Whiskers tetap menjauh dari tempat kecelakaan saat terjadi kebocoran gas beracun? Kamu benar, luar biasa. Apakah benar jika Whiskers menutup hidung dan mulutnya dengan handuk saat ada gas berbahaya yang bocor? Kamu benar, luar biasa. Wow, wow.